Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubu merilis sebuah buku menyoroti Provinsi Maluku yang dinilai dapat menjadi sebuah titik penggerak Indonesia lebih maju lagi untuk kedepannya. Buku yang berjudul Maluku Staging Point RI Abad 21 yang memiliki 431 halaman ini telah resmi diluncurkan di Bentaran Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat. Seminar ilmiah dan launching buku Maluku Staging Point RI Abad 21 ini dihadiri juga oleh staf ahli bidang sosial budaya Polri, Irjen Pol Tugas Dwi Aprianto yang mewakili Kapolri memberikan pengantar pada acara launching buku tersebut. Dalam kesempatan ini, Irjen Pol Tugas Dwi Aprianto menyampaikan pesan Kapolri bahwa budaya, adat istiadat, dan potensi daerah Maluku telah menjadi wilayah di Indonesia Timur yang memperoleh perhatian utama pemerintah dalam pembangunan dalam rangka memperkuat Indonesia di masa mendatang. Untuk semakin memperkaya fasalah pengetahuan masyarakat Indonesia, Maluku sebagai wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi telah tercantum dalam berbagai catatan sejarah. Tidak saja karena nilai kandungan mineral dan hasil alamnya yang melimpah, namun juga karena budaya, adat istiadat, potensi wisata, serta posisinya yang sangat strategis untuk terus dikelola dan dikembangkan guna mendukung kepentingan nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.